Halo, kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Baik, sahabat-sahabat, langsung ini adalah video bagian keempat dari seri Kalimatun Sawa, titik temu Alkitab dan Al-Quran. Sahabat-sahabat, ini adalah video keempat. Jika teman-teman ini menonton video ini yang pertama kali, belum melihat yang ketiga, kedua, dan yang pertama, harap berhenti dulu, tonton dulu yang pertama, karena di situ ada pengantar, ada hal-hal yang penting untuk dipahami. Nah, kalau sudah menonton yang ke satu, kedua, dan ketiga, baru lanjut dengerin yang keempat ini ya. Karena ini sebuah rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Sahabat-sahabatku, di dalam video-video yang terakhir kemarin, yang kedua dan yang pertama sudah saya sampaikan bahwa Allah yang dikabarkan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat yang disapa sebagai Yahweh atau Yahwah atau Yod-Heh-Vav-Heh adalah Bapa yang oleh Yesus dimuliakan di dalam kitab perjanjian baru. Oleh Yesus disebut sebagai Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi Bapa, Allah Bapa itu bukan cuma Allahnya Yesus, tapi juga Allah kita. Allah itu bukan cuma Bapanya Yesus, tapi juga Bapak kita. Itu tertulis begitu jelas di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, yang disapa oleh Yesus sebagai Bapa itu, ditinggikan oleh Nabi Musa sebagai Yahweh itu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat, pada kesehari keempat ini ya, pembahasan seri keempat ini, saya ingin membahas tentang suatu kalimatun sawa yang sudah pasti membuktikan bahwa Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran adalah Allah yang juga dikabarkan dalam Alkitab, adalah bahwa nabi-nabi yang dikabarkan dalam Al-Quran 90% atau hampir seluruhnya adalah nabi-nabinya Yahudi. Ya. Bahkan kata nabi atau nevi itu berasal dari kata nevi. Itu bahasa Yahudi. Nevi, nabi, itu khas dari Yahudi. Jadi yang namanya nabi itu pasti berkarakter Yahudi. Karena istilah nevi itu berasal dari Yahudi. Nah, hampir seluruh nabi-nabi yang dikabarkan dalam Al-Quran, yang tertulis dalam kitab Al-Quran, itu semuanya bisa dibilang 99% ya, adalah nabi-nabinya juga bangsa Yahudi. Nevi berasal dari kata istilah Yahudi. Nah, karena hampir semua nabi-nabi yang dikabarkan dalam Al-Quran adalah Nevi atau nabi-nabinya Yahudi, maka sudah jelas kalau kita mau berpikir sedikit saja, kita akan memahami berarti sesembahan yang dikabarkan adalah sesembahannya Yahudi. Elohim atau Theos atau God atau Allah yang dikabarkannya adalah God-nya, Theos-nya bangsa Yahudi juga. Sudah jelas itu. Nah, siapa Theos-nya bangsa Yahudi? Siapa God-nya bangsa Yahudi? Itulah yang di dalam kitab Taurat namanya sekitar 6600 sampai 6800 kali muncul dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh atau YHWH. Ada yang membacanya Yahwah, ada yang membacanya Yehovah, ada yang membacanya Yahweh. Jadi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabarkan dalam Al-Quran, disampaikan oleh nabi-nabi yang tertulis dalam Al-Quran, di mana nabi-nabi itu semua adalah nevi-nevinya Yahudi, mengabarkan Yehovah. Meskipun dalam pelafalan bahasa Arab tertulisnya Alif Lam Lam Ha, ya, Allah. Tetapi tidak lain, Allah itu atau Alif Lam Lam Ha adalah sama dengan Yod Hei Vov Hei, Yahwah. Ini jelas, clear, very clear ya. Kalimatun sawanya ketemu. Karena semua nabi yang tertulis dalam Al-Quran 90% adalah nevinya Yahudi, maka otomatis Theos atau God atau sesembahan yang dikabarkannya juga sesembahan atau Allah atau Theos atau Elohimnya bangsa Yahudi.
Jelas ya. Ada banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran. Di dalam video yang terdahulu sudah pernah saya kutipkan ya. Misalkan salah satunya di Ali Imran. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 84 dikatakan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Ibrahim itu kalau dalam Alkitab menyebutnya Abraham. Ismail itu Ismail. Ishak dan Yakub. Yakub juga nama lain dari Israel, Israel. Dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ali Imran 84. Ayat yang kalimatun sawa bertitik temu dengan Alkitab dalam Ali Imran 84 ini adalah kisah para rasul 3 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Allah yang dikabarkan oleh para rasul-rasul Kristus itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang kita. Jadi Allahnya bangsa Yahudi. Dialah yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa kami yang ada di sorga. Yang oleh Nabi Musa dan para Nabi Perjanjian Lama disebut sebagai Yahwah. Yang dalam Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Dialah Yahwah. Klop jadi ya. Karena nabi-nabinya sama. Nabi-nabinya Al-Quran adalah nabi-nabinya juga yang tertulis dalam Alkitab. Maka jelas Allah atau sesembahan atau God atau Theos yang dikabarkan adalah yang sama. Nah sahabat-sahabatku, kemarin dan juga di video sebelumnya ini sudah saya sampaikan bahwa memang pekabaran, pemberitaan atau pewartaan seperti ini mungkin akan membuat banyak orang yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Yang tidak suka adalah orang-orang yang ingin perpecahan, yang ingin permusuhan. Orang yang mengatakan bahwa pokoknya Alkitab dan Al-Quran tidak boleh disama-samakan. Harus beda. Yahudi harus beda dengan Al-Quran. Yahudi harus beda dengan Kristen. Nah, orang-orang yang memiliki spirit, roh perpecahan seperti ini, akan tidak suka dengan pekabaran, pewartaan-pewartaan kalimatun sawa seperti ini. Ketika fakta-fakta Alkitab maupun Al-Quran, dua kitab suci itu membuktikan bahwa sesembahan yang dikabarkannya adalah sosok yang sama, mereka marah. Mereka yang inginnya tidak sama, gak boleh sama, akan marah mendengar pekabaran ini. Sahabat-sahabatku, maka pewartaan seperti ini bagi orang-orang itu akan dianggap sebagai perusak doktrin mereka. Tetapi kebenaran tetap harus disampaikan. Tidak boleh ada kebenaran yang disampaikan dengan cara kebohongan. Tidak boleh ada kebenaran yang disampaikan dengan cara dengki dan kebencian. Dengan permusuhan, tidak bisa. Kebenaran harus disampaikan dengan kasih, dengan semangat persahabatan, dan dengan kejujuran. Kemudian sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan. Di dalam surat Yunus ya, ini terkait dengan Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran adalah sama dengan Allah yang dikabarkan dalam kitab Taurat, yaitu Yahwah. Di dalam surat Yunus, surat ke-10 itu, ayat 90, itu mengisahkan ketika Fir'aun hampir mati. Demikian ya, tertulis dalam terjemahannya, dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesianya. Yunus, surat ke-10, ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel.
dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi Fir'aun ketika nyaris sudah mau mati, dia percaya, berkata, ya benar, tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya bangsa Yahudi, selain Tuhannya Israel. Yunus surat ke-10 ayat 90. Jadi sangat jelas, tidak bisa lagi dibantah bagi orang-orang yang jujur. Yang bisa membantah hanyalah orang-orang yang ingin bertikai, orang-orang yang punya semangat roh perpecahan. Kemarin sudah saya kutipkan satu ayat yang bagus di surat apa itu ya? Al-Baqarah ya. Saya akan kutipkan lagi. Sebentar. Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya kepada mereka kitab yang mengandung kebenaran. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi diberi kitab. Orang-orang yang satu umat itu diberi kitab. Disampaikan kabar dari para nabi, kabar gembira. Juga disampaikan peringatan, dikasih kitab. Selanjutnya. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Jadi orang-orang yang berselisih, orang-orang yang dengki. Sudah diberi kitab, sudah diberi bukti-bukti, fakta-fakta bahwa nabinya sama. Loh, nabinya di Al-Quran dan nabi di Alkitab sama. Tapi karena dengki, nggak boleh sama. Pokoknya harus beda. Nggak mau sama. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena kedengkian. Nah, jadi sahabat-sahabat, terkhusus ya seperti di Indonesia nih. Sebenarnya pemahaman seperti ini penting. Kalimatun sawa ini menjadi penting. Karena di Indonesia banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Alkitab, pengikut Taurat dan Injil, dan juga mengaku sebagai pengikut Al-Quran. Sehingga memahami kalimatun sawa atau titik temu antara kedua kitab ini menjadi sangat penting untuk hubungan persaudaraan, persahabatan. Ya, di video yang kedua atau kesatu ya, sudah saya sampaikan bahwa persaudaraan manusia itu sebenarnya benar-benar saudara. Ketika saya menyebut Anda sebagai saudara-saudari, ya, itu betul-betul sebenarnya. Sebagaimana sudah saya sampaikan di video yang pertama. Atau video yang kedua. Tentang persaudaraan. Bahwa pembaca dan pengikut Alkitab wajib dan layak untuk bersahabat dengan pengikut dan pembaca Al-Quran. Mengapa? Karena sesembahannya sama. Penciptanya, ya di video yang kedua ya sudah saya sampaikan. Penciptanya sama. Nah, kalau ada sedikit perselisihan-perselisihan karena memahami atau melihat ayat-ayat yang sepertinya belum dipahami, kemudian menganggap bahwa sepertinya ada perbedaan-perbedaan, itu hendaklah menjadi sebuah dialog. Sebuah dialog, sebuah pemahaman untuk dibicarakan, didiskusikan, tapi dengan semangat apa? Mencari kalimatun sawa. Mencari titik temu. Titik persahabatan. Nah, yang sering terjadi sahabat-sahabatku adalah banyak orang-orang yang mengaku mempelajari Alkitab, mempelajari Bible atau Injil dan Taurat. Tetapi yang dicari adalah kesalahan-kesalahannya. Begitupun ada sekelompok orang, golongan-golongan orang yang mempelajari Al-Quran. Tetapi tujuannya adalah mencari-cari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruannya. Nah, jadi yang mempelajari Alkitab, kelompok ini, satu kelompok atau beberapa kelompok mempelajari Alkitab untuk mencari kesalahan Alkitab. Kemudian yang satu lagi mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran. Nah, ketika dua kelompok ini bertemu, maka kloplah berantem.
Kelompok yang mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran akan mengatakan Al-Quran keliru, Al-Quran sesat, Al-Quran ini kitab palsu dan sebagainya. Begitupun yang mempelajari Alkitab untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan Alkitab akan mengatakan bahwa Alkitab ini sesat, kitab palsu, kitab tidak asli. Nah, akhirnya ketemu. Pecinta perselisihan ketemu dengan pecinta perselisihan. Klop dah jodoh, berantem, berselisih terus. Debat mengatakan yang itu sesat, yang itu palsu, yang itu kitab tidak asli, yang itu kitab sudah diobok-obok manusia, yang itu kitab sudah banyak ada yang dibakar dan sebagainya. Nah, tetapi akan lain semangatnya. Jika semangat yang dimiliki adalah kelompok-kelompok yang memiliki spirit kalimatun sawa, mencari titik pertemuan. Kelompok pengikut Alkitab mempelajari Al-Quran untuk mencari titik persamaan, titik persahabatan. Begitupun kelompok pengikut Al-Quran mempelajari Alkitab, mau membaca Taurat dan Injil untuk mencari titik persamaan. Nah, jika dua golongan ini ketemu, lo bersahabat. Bersahabat bukan hanya sebagai sebuah lip service, sebagai sebuah kegiatan-kegiatan sosial, kerja bakti bersama, bersih-bersih, jalan bersama, gotong royong di masyarakat. Bukan, tapi bisa klop menyatu dalam mental dan spiritual. Karena kesadarannya sudah berubah, sadar bahwa kita diciptakan dan kita juga memiliki sesembahan yang sama. Itu yang akan terjadi. Nah, maka tadi seperti saya sampaikan, bahwa di dalam iklim suasana kenegaraan seperti Indonesia, sebenarnya kalimatun sawa ini menjadi sangat penting. Karena Indonesia suatu negara yang banyak sekali masyarakatnya mengaku sebagai penganut Al-Quran, atau masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Demikian juga di Indonesia banyak masyarakat yang menganggap Alkitab sebagai pedoman hidup. Nah, dua kelompok besar ini yang menganggap Alkitab sebagai pedoman hidup dan menganggap Al-Quran sebagai pedoman hidup, ini ketika memiliki pemahaman bahwa ada kalimatun sawa, ada titik temu dalam kedua kitab itu, wah, maka akan menjadi sebuah kesejukan bermasyarakat. Enak sekali. Nevinya, nabinya sama. Oh, berarti sesembahannya sama. Oke, tos. Hore. Nabi-nabi yang tertulis di Al-Quran, ternyata hampir semuanya juga nabi-nabinya Yahudi. Oh iya, yes. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dalam Al-Quran sama juga dengan Yahwah yang dimaksud dalam Taurat, sama juga dengan Allah Bapa yang dimuliakan oleh Yesus Kristus dan tertulis dalam Injil. Yes! Kita bersaudara, tos! Itu yang akan terjadi. Dialog-dialog lintas agama akan mencari titik-titik temu, titik persamaan, titik-titik perjodohan, persahabatan. Bukan berjodoh dalam bertikai, berjodoh dalam permusuhan, bukan. Itulah pentingnya. Nah, sahabat-sahabatku, ini memang bukan hal yang gampang. Bagi orang-orang yang sudah fanatik, yang sudah terdoktrin, bahkan mungkin dari kecil ya sudah didoktrin bahwa pokoknya kitab itu tidak sama dengan kitab kita. Nah, orang-orang yang sudah didoktrin dari kecil seperti itu, tumbuh dalam iklim pemahaman bahwa Alkitab itu tidak sama dengan Al-Quran, atau Al-Quran itu tidak sama dengan Alkitab. Maka ketika kemudian diberikan bukti-bukti yang nyata, yang terang benderang bahwa baik Alkitab maupun Al-Quran mengabarkan sesembahan yang sama, karena sudah kadung hatinya dengki
sudah kadung fanatik ya, tetap nggak percaya. Pokoknya harus beda, pokoknya harus beda. Itu yang terjadi. Tapi sahabat-sahabat, saya himbau buat siapapun teman-teman sahabat-sahabat yang menonton video ini, jika masih menganggap, masih berpikir bahwa pokoknya Alkitab harus berbeda dengan Al-Quran, saran saya, berdoalah. Minta pimpinan Roh Kudus. Yesaya 2 ayat 22, kalau Anda percaya Alkitab. Yeremia 17 ayat 5, mengatakan, kalau mau bicara kebenaran, mau tahu tentang kesejatian, Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap kepada manusia. Jadi jangan tanya Pak Pendeta, Pak Pastor, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, toko ini, toko ini, toko ini, toko ini, tidak. Langsung berdoa minta kepada Tuhan. Bilang, siapa Tuhan yang Anda percaya? Tuhan Sang Maha Kuasa. Yahwah, atau Allah Bapa, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa minta, tolong tunjukkan, berikan saya pimpinan kuasa Roh Kudus. Supaya saya betul-betul bisa memahami apakah benar Allah dalam Alkitab dan Al-Quran itu sama atau tidak. Sahabat-sahabatku, pengalaman saya pribadi ya, ini kesaksian. Sang Maha Suci, Yahwah, itu sungguhan ada. Ketika Anda atau kita berdoa dengan sepenuh hati, melepaskan segala ego, ya, sudah tidak peduli lagi dengan ego, dengan konsep-konsep dalam benak kita, tapi kita serahkan sepenuhnya, minta tuntunan yang sesungguhnya, pasti diberitahu. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau Allah Bapa atau Allah Yahwah itu bukan konsep, bukan ide, bukan gagasan tentang suatu dewa, suatu sesembahan, bukan. Tapi beneran ada. Jadi harus nyata. Saudara minta harus dengan segenap hati, lepaskan segala ego, minta petunjuk, pasti diberi petunjuk. Pasti. Saya katakan pasti. Lebih pasti dari 2 kali 2 sama dengan 4. Atau 4 kali 4 sama dengan 16. Karena Allah atau Bapa atau Yahwah itu sungguhan ada. Sahabat-sahabat, nanti lain kali saya ceritakan. Saya dulu pernah secara konsep, secara intelektual percaya tentang Allah Yahwah. Tapi kemudian karena sesuatu hal yang tidak sebentar ya, bertahun-tahun kemudian konsep itu mulai rusak. Ketika saya akrab dengan Kristen-Kristen liberal. Kemudian saya menjadi free thinker, pemikir bebas, bahkan menjadi agnostik dan bisa dibilang ateis terhadap Alkitab. Jadi terhadap teisnya Alkitab saya sudah sempat menjadi ateis. Saya mempelajari banyak kritik teks Alkitab. Begitupun dengan kitab suci lain, saya pelajari semua. Tapi singkat cerita, dalam keadaan yang saya nyaris mati, 27 Oktober 2018, saya dijamah langsung oleh Roh Kudus dan dibukakan seketika, dicelikkan langsung tanpa saya berpikir, tanpa saya berkonsep, membayangkan sesuatu, enggak. Tiba-tiba langsung diberitahu bahwa ternyata sungguh benar, nyata dan ada. Yang dalam kitab Taurat disebut sebagai Yahwah, yang dalam Alkitab disebut sebagai Bapa, itu nyata. Nah, pada saat itu tahun 2018, jadi saya tahun 2012 sampai 2017 saya sudah bukan menjadi agnostik atau pemikir bebas lagi, tapi saya pada saat itu menjadi selaku pelaku spiritual mistik. Nah, jadi coba saudara-saudari bisa bayangkan. Saya sempat menjadi, pernah berkonsep, pernah berpikir, berintelektual bahwa Yahwah, Alkitab itu benar. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu 2009-2010 itu konsep runtur, hancur. Karena saya banyak mempelajari kritik teks, kritik kitab suci. Kemudian saya menjadi ateis, agnostik, pemikir bebas. Tapi kemudian pada titik jenuh tahun 2012, saya menjadi pelaku spiritual mistik.
Jadi sudah hancur konsep saya, pemahaman saya tentang Allah, tentang Theos, tentang God yang dikabarkan oleh Alkitab itu sudah tidak percaya sama sekali. Saya menjadi pelaku mistik 5 tahun. Yang berakhir seketika saya dalam penjara. Ya, itu ada dikisahkan dalam video-video saya yang lain. Yang berjudul Ketika Setan Menjadi Tuhan, ya, silakan teman-teman bisa yang belum mendengarkan, dengarkan video itu. Itu kesaksian saya ketika 5 tahun saya melakoni spiritual mistik Jawa dan berakhir saya masuk penjara. Nah, di penjara saya sakit 15 bulan lamanya. 15 bulan itu berarti 1 tahun 3 bulan. Dan nyaris mati. Kemudian dicelikkan, dijamah langsung oleh Roh Kudus. Hari Sabtu jam sekitar jam 2 siang. Di depan 70-an orang lebih. Saya dijamah dan sejak hari itu saya berubah total. Dan tiba-tiba kesadaran saya berubah dan saya langsung memahami. Bahwa ternyata apa yang disampaikan dalam Alkitab itu benaran, sangat benar. Baik yang tertulis dalam Taurat, Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab-Kitab Perjanjian Baru. Sangat benar. Nah, sahabat-sahabat, itu sedikit kesaksian ya. Kembali lagi ke tema kita, Kalimatun Sawa. Bahwa Alkitab dan Al-Quran jelas memiliki titik temu. Tidak bisa dibantah. Orang-orang yang punya hati dengki, yang ingin mencari perselisihan, dalam hati kecilnya tetap bersuara. Bahwa sebenarnya, sepertinya Allahnya sama. Sebenarnya, sepertinya sesembahannya sama. Tapi karena kedengkian hati berusaha, pokoknya tidak boleh sama. Tapi pewartaan-pewartaan seperti ini akan terus ada. Jika bukan saya yang menyampaikan, akan ada banyak orang-orang lain yang mewartakan. Sebab ini kebenaran, sahabat-sahabat. Ini berita dari sang pemilik jagat raya ini. Jadi pasti akan terus diwartakan. Baik, sekian video yang keempat ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang terakhir. Terima kasih banyak ya buat siapapun yang mau menonton dan membagikan atau menceritakan kepada teman, saudara, dan kawan-kawan. Sahabat-sahabat, video dalam channel Wartawan Injil adalah video-video yang bukan mencari uang. Ya, jadi kami melakukan pekabaran, pewartaan, motivasinya sama sekali bukan untuk monetisasi, cari subscriber, ngumpulin banyak apa itu, lonceng celing-celing-celing supaya kemudian nanti ada iklan, dapat uang dari YouTube, tidak. Tapi kami murni mewartakan Injil, kabar gembira. Karena kabar gembira ini lebih menggembirakan daripada harta materi uang sebanyak apapun juga yang ada di dunia ini. Karena ini bicara tentang kehidupan kekal. Hidup yang terus-menerus kekal, tidak ada kebinasaan. Baik, shalom aleichem, shalom aleikum. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.